Sesaat lagi kick off partai kedua akan segera dilangsungkan. Sekali lagi panggilan ditujukan ke pengana pertandingan. Terima kasih. Baik, para mitra olahraga, mari kita nantikan bersama drama adu penalti kali ini. Penendang pertama penendang pertama dari Laskar Ongku Jawa, Saudara Pison nomor 27. Tim yang berlaga di partai kedua. Penendang kedua dari Sarica 04, Saudara Iwan nomor 07. Penendang kedua dari Laskar Ongku Jawa, Saudara Feros nomor 08. Hanya ruku dari ruku. Oke. El Cordero. Nomor 09. Penendang ketiga dari Laskar Ongku Jawa, Saudara Ken, nomor 10. Baik. Penendang keempat dari Sarica 04. Lu tutang tak gede ke semuanya. Si paham lah. Ini sangat betul betul jumlah sangat. Allah Allah Allah. Kecil lah. Barang itu. Ada belum setengah. Alas itu untuk kita menjalani semua. Yang kita kawin, ya. Atiar joget di sana, Pak. Penendang kelima dari Sarica FC, Saudara Kadafi nomor 11. Ini adalah penendang penentu.
apabila tidak gol, maka kemenangan ada pada Laskar Rumpu Jawa. Dan apabila gol, maka akan dilanjutkan dengan penendang kelima dari Laskar Rumpu Jawa. Ya, ada duluan saya tengok emosi. Saya. Gol. Kalau penendang kelima dari Laskar Rumpu Jawa yaitu saudara Mitra nomor 13. Ini adalah penendang penentu. Apabila gol, maka kemenangan ada pada Laskar Rumpu Jawa. Dan apabila tidak, akan dilanjutkan dengan penendang seterusnya. Lai. Lai. Selamat kepada Laskar Rumpu Jawa. Anda berhak untuk melaju ke partai selanjutnya. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Sarichah 04. Kali ini Fortuna tidak berpihak kepada Sarichah 04.